terbaring dengan luka lebam di mata dan belum sadarkan diri di unit gawat darurat RSUD Bari Palembang. Riri Dwi, pelajar SMP Negeri 59, menjadi korban begal oleh pacarnya sendiri. Siapa? Mustam. Nama anak? Anak Ririn di Arianti. SMP mana, Pak? SMP 56, Gang di? Lama. Gang Lama Pelaju. Tinggal di mana gitu, Pak? Di Jalan Di Panjaitan. Pak, awal cerita memang mana kita dapat kabar, Pak? Ada di tempat kejadian, di tempat warga. Jadi di tempat warga itu yang menelpon ke saya. Apa itu, Pak, katanya? Katanya anak bapak kecelakaan, katanya. Cuman itu apa, kecelakaan. Pas dilihat? Ya, di gambar itu ada. Memang dia terguling. Nah, itu berarti kita pas kita datangi? Sudah kerumunan orang, sudah di rumah itu. Sudah di rumah, ditolong warga gitu, Pak? Warga, ya, di rumah. Nah, itu dari cerita warga apa nih, Pak? Kata di sana, anak kita. Cerita warga juga, warga nggak tahu ada orang satu tadi, laki-laki. Jadi dia minta tolong. Jadi diajak situ lah, Pak RT misalnya. Nah, cerita anak kita apa, Pak? Tentang? Ceritanya nggak tahu, katanya kayak itu kecelakaan apa katanya tadi? Ya, motor, sepeda motor katanya hilang. Sepeda motor diambil. Oleh siapa, Pak? Yang orang Lanang tadi. Teman sekolah? Teman sekolah, beda kelas. Tapi katanya sempat boncengan, Pak? Iya. Diajak? Iya, sudah. Nah, diajak mana-mana itu, barangkali sudah berencana dia itu barangkali. Terus anak kita dicekek apa gimana, Pak? Dicekek pertama. Dicekek, terus? Lalu barangkali dia jatuh dari motor, dia tidak mau turun dari motor itu. Oh, dipukul? Dia jatuh, dipukul. Gitu. Wajah? Iya, wajah. Cekek dulu. Katanya sempat mau dilindes, Pak? Iya, katanya. Mau dilindes? Iya, tapi... Oleh pelaku? Tidak kena, kata anakku. Oleh keburu ada warga datang gitu, Pak? Motor apa? Motor PCE. PCE. Pelaku ini satu sekolah, Pak? Satu sekolah. Beda kelas, Pak. Beda kelas, Pak. Selain motor, ada barang yang lain, Pak? HP diambil. HP juga? Iya. HP yang diambil, ya? HP diambil.